Aku di sini karena mu kasih, rindu hati bila tanpa mu kasih. Ku harap kau mau mengerti, jangan ragukan cintaku yang bergelora di dada. Padamu, padamu aku berjanji untuk selalu bersamamu. Kupinta, kupinta padamu sayang. Ku akan setia selamanya sampai ke akhir masa. Ku jatuh dalam asmara semua untukmu kasih. Namun mengapa kini kau pergi tanpa alasan, kau menghindari? Apa salahku padamu? Mengapa ragu padaku? Beri sedikit waktu. Mengapa kau begitu? Tiada pedulikan aku. Di mana perasaanmu? Begitu dingin hatimu. Kupikir kau cinta aku. Nyatanya kau menipu. Setelah semuanya kau berikan. Tahu siapa dirimu kasihku. Banyak pria yang mengharap cintamu. Ya terserah. Bahaya nih kalau terlalu lama ditunggu. Gue mesti dobrak di pintu. Waduh. Dia ngeliat dong tadi ya. Heran. Perasaan tadi ada suara perempuan. Indro mana sih, lama banget. Nah, itu dia. Sian juga si Poppy itu. Nungguin gue dari tadi kali. Lama amat sih. Sorry. Macet. Macet? Ah, basi. Pokoknya mulai sekarang, aku nungguin kamu di sini. Ingat ya. Asik. Iya. Masuk yuk, panas. Yuk. Seorang jejakan. Enggak juga sih, tapi ya. Iya. Selamat. Tapi. Kamu kenapa, Ndro? Aku enggak apa-apa sih. Cuma aku pulang dulu ya. Nanti aku ceritain deh. Kamu enggak kuliah? Enggak. Aku soalnya sakit perut. Ampasnya udah mau keluar nih. Aku pulang dulu ya. Ya. Dah. Bro! Udah pasti nih deh janjian sama cewek lain. Aduh, mau
Mudah-mudahan Tante Gina gak ngeliat, ah. Kalau ngeliat bisa repot gue. Sekarang betul-betul gue akan putusin si playboy brengsek itu biar tau rasa. Eh, telepon. Bikin kaget aja. Halo? Halo? Halo, ini siapa ya? Ini pacar Indra yang baru ya? Aduh, gawat. Kelepasan gue. Eh, brengsek, tolong jawab. Sekarang, cepetan. Indra kebetulan lagi pergi. Lagi beli coklat buat saya. Eh, tolong ya. Siapapun kamu, tolong bilang sama Indro, jangan pernah telepon saya lagi. Ngerti? Oke? Halo, halo? Halo? Gawat. Gimana dongnya bisa berubah lagi? Tadi pagi, waktu gue mandi, gue langsung berubah jadi normal. Berarti kuncinya air. Gak apa-apa tante, cuman kehujanan doang. Masa panas-panas begini bisa hujan? Ya udah tante, urusin kerjaannya aja deh. Aduh, kita lagi stres nih. Stres? Emangnya kenapa kamu? Udah deh, gak bisa diceritain. Ribet ah. Profesor Danu speaking. Halo, Pak. Ini Indro, Pak. Indro? How are you? How are you? Baru di London setengah jam juga. Pak, ini terus terang aku lagi stres nih, Pak. Nggak bercanda nih, Pak. Hidupku jadi berantakan nih, Pak. Gara-gara lab papa nih. Apa? Ada apa dengan lab papa? Itu dia, Pak. Sebelumnya minta maaf nih. Saya numpahin cairan kimia yang warnanya biru tuh, Pak. Nah, itu numpahin badan saya lagi, Pak. Iya, tapi... Tapi bagaimana caranya kamu bisa masuk ke dalam lab papa? Kunci duplikat. Aduh, Indro, Indro. Pa. Tolongin dong, Pa. Obatin saya, Pa. Aduh. Pokoknya saya janji bakalan patuh terus deh sama papa. Maafkan papa. Karena sampai saat ini, papa masih belum bisa menemukan formula untuk menghentikan reaksi kimia itu. Ya, papa. Masa saya mesti begini terus sih seumur hidup? Ya, begitulah. Kamu akan berubah menjadi perempuan kalau senyawa garam menyentuh tubuh kamu. Makanya, kamu jangan sampai berkeringat atau mengeluarkan air mata. Dan juga, kamu harus menjauhi itu yang namanya air laut. Nah, kamu baru bisa normal kembali kalau kamu mandi dan senyawa garam hilang dari tubuh kamu. Aduh, kalau begini caranya mendingan mati aja deh gue, aduh.